Selamat siang, Pak. Kami sangat berterima kasih mendapat kesempatan untuk berkunjung di kebun Bapak yang kebun istimewa. Ya. Ini kebun kayu Gaharu. Gaharu, ya. Kayu raja-raja. Ya. Hasilnya juga menjadi istana raja. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana saja, Pak Anton. Ya. Bapak bagaimana bisa tertarik untuk menanam pohon gaharu yang mungkin belum begitu menjadi tren pekebun untuk kayu gaharu, Pak? Lalu nanti Bapak bisa ceritakan keuntungannya apa, kesulitannya apa tentang pohon gaharu ini, Pak Anton. Silakan, Pak Anton. Baik, yang pertama barangkali saya tertarik karena sebagian masyarakat Kapuas Hulu itu ya, ada yang memang mengusahakan cari kayu gaharu di hutan. Oh. Nah, cari kayu gaharu artinya gaharunya yang di dalam batangnya ini yang memang sudah jadi gaharu ya. Itu mereka cari bahkan sampai ke karena kami ini kan wilayah perbatasan Malaysia. Sampai ke wilayah Malaysia mereka mencari itu. Itu nah, mencari kan juga apa namanya risiko ya? Oh, risiko artinya kalau ketahuan dari pihak Malaysia ya itu berarti kita harus menanggung risiko. Kadang-kadang mereka ditahan, Pak. Sampai 6 bulan mereka ditahan ya. Tetapi memang sangat menggiurkan kalau mereka dapat ya. Ini per kilo kalau yang nama Super King itu sampai harganya sampai 2 miliar. Jadi nah, per ini kilo. Benar-benar kayu raja ya, Pak? Ya, kalau bukan dibilang kayu raja ya. Ya. Kayu raja ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya kira ini tidak terlalu merepotkan kita dalam hal pemeliharaan ya. Nah, yang ketiga saya melihat tempatnya juga cocok ini ya untuk ditanam gaharu. Nah, akhirnya tapi yang jelas saya tertarik karena harga itu tadi. Kalau memang benar kita bisa menciptakan artinya nanti hasilnya bisa menjadi tidak usahlah yang sebut Super King. Yang kelas-kelas menengah saja hasilnya itu saya kira sudah menyebut ratusan juta, Pak. Per kilo. Ya. Nah, satu batang kalau memang rezeki bagus, itu bisa sampai 3-4 kilo, Pak. 3-4 kilo. Ya, itu Bapak, kalau rezeki bagus. Bapak punya berapa batang dari berapa hektar ini, Pak? Ya, yang ditanam ini sih sekitar 2 hektar. Ya, cuman karena selang-seling dulu. Dulu ini saya tanam gaharu karet. Tapi akhirnya karetnya tidak dengan harga yang begitu murah ya. Kemudian orang tidak ada yang mau bekerja, akhirnya karetnya saya tebang. Saya sekarang sebagian saya selingi dengan tanaman buah-buahan. Oke, ada durian, ada mangga, itu saya selingi saja. Nah, jadi ini memang sampai dengan saat ini saya menanam ini sejak tahun 2005, Pak. 2005. Kurang lebih 3-400 batang dengan luasan sekitar 2 hektar ya. Karena tanah saya ini ada luasnya sekitar 7 hektar. Itu saya bagi-bagi. Untuk... Ada sebagian yang di depan ini kolam ikan, Pak. Nanti kita ke sana. Kita masuk ke dalam kolam ikan. Nah, kemudian ini gaharu, kemudian di sebelah sana karet semua. Nah, kemudian ujung sana lagi itu ada tanaman pisang ya. Nanti kita keliling kebun yang 7 hektar ya, Pak. Ya, saya kira memang karena kondisinya saya kurang lebih sudah 2 bulan ini karena terlalu sibuk. Biasanya ini, Pak, sampai ke sana itu memang rumputnya seperti ini. Tapi karena saya yang 2 bulan mungkin rumputnya sudah setinggi ini. Belum sempat juga karena banyak aktivitas itu. Pak, kalau dihitung usia, mulai tanam sampai pada ada isinya, itu berapa lama, Pak? Berapa tahun kira-kira yang sudah pernah gitu? Misalnya. Tidak bisa diprediksi. Oh, tidak bisa. Tapi diprediksi. Pengalaman saya pernah pergi ke Bangka Belitung, Pak. Ya, pernah kami melakukan studi banding di sana. Itu pohonnya, ya mungkin jauh kecil dibandingkan yang ada ini ya. Mungkin usianya belum sampai 10 tahun. Itu sudah mereka panen. Tapi panennya tidak dalam bentuk gaharu batangan. Tapi mereka batang diambil sampai ke daun itu dicacah. Ada mesin pencacahnya. Baru disuling. Nah, menurut mereka karena kami juga langsung melihat. Kami langsung melihat proses pembuatannya. Itu bisa menghasilkan satu batang minimal 5 sampai 10 cc.
CC saja, Pak. 5-10 cc. CC ya. Satu batang. Satu batang. Padahal harganya ya, per kilo ya sampai ratusan juta. Ratusan juta. Karena memang karena dia mungkin tidak sabar apa namanya, tidak sabar menunggu ya. Nah, karena ini kan tidak bisa diprediksi berapa lama dia baru bisa menghasilkan. Nah, kalau mau cepat itu tadi ditebang, dicacah. Gitu. Jadi kalau begitu ini tidak hanya menanam pohon ya Pak, menanam kesabaran juga ya? Iya pasti. Menanam ya, kesabaran. Ini resiko lah, apa namanya, bukan resiko, artinya ya kalau saya sebut untung-untungan barangkali ya. Tapi kalau kita mau lebih jelas kan kita bisa ke Bogor sana ya, mendengar apa namanya penjelasan mereka, karena di sana juga ada cara yang disebut apa namanya Pak, ini disuntik ya, ada bahan campurannya. Nah itu di Bogor, di apa itu ya, khususnya perkebunan itulah ya. Kalau sudah seperti itu, Bapak pernah mencoba nggak untuk menyuntik mungkin satu atau dua pohon lalu dijadikan apa namanya ya, contoh? Saya bawa yang namanya bahan campurannya, bawa tetapi tidak banyak ya untuk dipraktekkan, tetapi mungkin salah. Oh. Ya, sampai hari ini itu nampaknya tidak berhasil. Padahal menurut informasi Gaharu Kapuasulu ini termasuk yang terbaik di dunia. Nah, makanya kalau bisa menghasilkan itu disebut dengan Gaharu Super King. Kalau Super King itu informasinya di atas 2 miliar Pak, 1 kilo. Satu kilo di atas 2 miliar. Nah, itu masalahnya. Itu gaji pegawai ASN ya, golongan berapa ya Pak? Nah, kalau itu enggak pakai golongan lagi ya Pak. Bukan, ya, kalau misalnya ini ya, untuk membayar gaji ya, ASN ya, satu pohon itu ya, untuk golongan ASN golongan apa gitu kan? Ya. Lalu untuk berapa bulan, berapa tahun kalau miliar ya, ya? Saya kira gaji ASN tidak tinggi Pak. Hitung-hitungan saya paling tinggi 6-7 juta. Itu yang paling tinggi, pangkat tertinggi. Ya, tinggal kita hitung saja. Mau berapa orang ya? Yeah. Sampai umpamanya katakanlah disebut 2 miliar. Nah, 2 miliar itu bagi saja 7 juta itu dapat berapa ASN 1 bulan. Kalau mau hitung tinggal bagi 12. Yeah. Kan begitu. Bapak hafal benar gaji ASN karena Bapak dulu pernah menjadi wakil bupati ya, Pak. Iya, jadi ngertilah pokoknya ini gaji apa namanya seluruh pegawai lah ya, karena harus menandatangani anggaran kan Pak? Iya. Pak, ini khasiatnya kan yang terkenal hanya wangi-wangian. Ya. Ada khasiat lain Pak Anton? Ya, menurut info ya, daunnya ini bisa untuk obat penurun panas, sakit perut, bahkan apa namanya, gula darah gitu ya. Nah, cuman saya kira perlu melalui apa namanya uji klinis. Tapi biasa juga masyarakat di sini ya, kalau sakit perut tinggal diambil, direbus, minum airnya ya, kebetulan, barangkali hanya kebetulan sembuh gitu. Nah, ini lalu karena belum uji klinis, tetapi uji klinis, ya, ada kenyataannya. Nah, kalau dihitung modal nih Pak, untuk modal tanam, ya, modal pemeliharaan, ini kan harus dipelihara walaupun sampai panen, walaupun ini masih perkiraan gitu ya, kan ya. Kira-kira menghabiskan biaya berapa untuk akumulatifnya Pak yang Bapak tanam? Kan ya, harus ada perkiraan juga, harapan-harapan ya, untuk panen akan ya, kayak. Silakan Pak Anton. Saya kira perhitungannya mungkin ada beberapa cara. Tapi faktanya yang dibiayai itu hanya bibit saja itu pertama. Oh, hanya bibit. Itu satu yang batang pertama. Saya beli waktu itu 25.000. Saya beli 400 batang. Tahun 2005. Nah, jadi untuk pemeliharaan memang pada saat kecil itu memang harus dirawat, tanahnya harus sering digemburkan. Karena kalau tidak itu dia tidak mudah untuk cepat berkembang. Nah, karena ini kami kelola, termasuk saya kelola sendiri Pak. Iya. Memang ada karyawan tetap dulu saya, satu bulan saya menggaji dia 2 juta. Satu bulan. Nah, tapi terakhir ini ya paling saya sekitar 5 tahun saja menggaji yang
karyawan itu karena pohon ini sudah berkembang sendiri. Iya, nah itu. Nah ini hanya tinggal pemeliharaan apa namanya lokasi lahan. Ya. Iya. Nah itu. Pak Anton, kalau ini kan belum ketahuan panennya kapan. Ya. Tetapi pohon yang terbesar yang mungkin Bapak tahu yang sudah menghasilkan itu sampai pada diameter berapa Pak Anton? Ya, ini tergantung juga, Pak. Oh, tergantung belum tentu juga yang besar umpama satu pelukan gini bisa ada isi, dia tidak ada isi, bisa. Oh, iya, iya. Tapi yang hanya besar begini karena dia padat, dia ada isi. Oh. Nah, ini iya. yang memang saya bingung juga, ciptaan Tuhan itu memang luar biasa. Iya. Jadi iya. Bukan melihat bentuk fisik besarnya, oh ini pasti banyak isinya. Oh, tidak, kadang-kadang kosong, tidak ada isi sama sekali. Nah, itu. Tetapi kalau kita ada rezeki, nah artinya hanya besar paha saja dia sudah ada apa namanya sudah ada isi gitu. Pak, dari sekian banyak Bapak sudah mendapatkan gambaran mana yang sudah berisi gitu walaupun belum ditebang Pak? Belum saya belum bisa menggambarkan. Sekarang sudah 2003 ya. Berarti sudah 18 tahun Pak. 18 tahun. Tetapi kalau iseng-iseng itu biasanya di buku-buku yang mengeras. Ini kan dia keluar bekas dahan seperti yang begini Pak. Iya, yang hijau. Oh, kalau ada hitam. Iya. Nah, kita ambil pakai parang. Uh-huh. Nah, kita bakar. Wow, itu wanginya luar biasa Pak. Sudah pernah mencoba? Oh, sudah. Sudah pernah mencoba. Saya biasa ya? Dengan ibu itu, ibu kalau jalan dia bawa korek api, Pak, jalan. Hanya dicungkil. Untuk nyoba begininya ya, dong ya. Hanya tidak. Untuk coba bahwa meyakinkan bahwa ini gaharunya sudah mulai atau belum gitu. Nah, dia kan ngisinya tuh bertahun-tahun, Pak. Jadi tidak bisa kita prediksi berapa hari, berapa bulan, berapa tahun gitu. Nah, nanti kita coba, Pak. Boleh. Di pohon yang mana yang kira-kira ya, ini untuk mungkin, mendeteksi mungkin kita gitu. Ke dalam aja lah okay, karena di sana juga ada yeah. sambil kita istirahat minum baik ya, kita ke dalam aja lah apa kalau untuk membahas apa karena kan tidak ada tunggul lagi ini kayak ini ya Pak yang ini. Coba. Ini apa ceritanya kayu yang begini? Inilah model garu itu Pak. Jadi kalau istilahnya dia tinggal kita lihat yang di teras dalam ini. Oh. Nah, dia biasanya hitam keras gitu Pak. Enggak, dia seperti gini, seperti kayu gini nih, hitam keras seperti yang ini. Oke. Okay. Oh, bakar Pak Anton yang mau membakar tadi ceritanya. Iya. Oh, belum terlalu wangi, belum terlalu. Oh iya. Ya, tapi sudah ada bau kan? Iya. Sudah ada baunya. Coba bakar sedikit lagi ngambil dari sini bakar Mas. Sedikit aja biar. Nah. Oke. Okay. Oh, ini enggak jadi dia nih. Biasanya kalau udah ada isinya yang itu Pak di bakar begini asap, waduh bau wangi dia nih. Tapi ini diberi penjelasan, ini sudah ada bau wangi, ya, biar yakin. Ya, ini yang jelas sudah mulai ada tanda-tanda. Pokoknya kalau dia sudah mulai hitam seperti ini, nah ini berarti menunjukkan bahwa dia mulai mengisi. Gitu. Nah, isi garunya namanya. Nah ini mengeras nanti Pak, lama-lama mengeras dia gitu kan. Nah itulah yang disebut dengan miliar tadi. Jadi itu sampai ke bawah Pak, sampai ke akar. Ya. Dan mudah-mudahan ini nanti juga bisa 2, 3, 4, 5 kilo ya Pak? Ya, mungkin mudah-mudahan tergantunglah yang mau memberi kan. Baik Pak Anton. Ya. Biasanya kalau ada yang mau mati begini ada isinya, biasanya. Ini kan karena disuntik. Ini karena disuntik nih, habis nih. Habis cacat nih. Ya, ada semut, cuma udah keterlaluan. Nah, ini kita tidak tahu kalau dia ini mati nanti apakah ada isinya nih di dalam. Oh, jadi kalau mau mati begini malah memberikan tanda-tanda ada rezeki. Ada isi. Oh, ada rezekinya. Ini dipotong-potong segini. Nah. Oh. Kalau kita punya alat untuk mendeteksi, bukan? Kalau hanya untuk mengambil, mungkin kan tidak semuanya jadi. Sebagian kecil
Nah, ini dipotong kecil-kecil. Tidak berurutan ya, Pak? Nah, itu tidak. Itu ada juga yang seperti itu, tapi ada yang berurutan, tapi ada yang sedikit-sedikit gitu. Nah, itu kan agak sulit ngambilnya. Oh. Nah, caranya itu tadi dicacah. Oh, dicacah di apa namanya? Ditampi. Bukan dimasukkan dalam semacam drum gitu. Mm-hmm. Nah, itu ditanak. Oh, ditanak. Disaring, Pak, disaring. Iya, iya. Akhirin. Ya. Ya, apa namanya? Minyak atsirinya. Nah, minyak di ambil minyak. Nah, itu yang saya bilang di apa nama itu 500.000 satu cc, Pak. 1 cc 500.000. Itu yang kemarin di Bangka Belitung itu. Iya, 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 iya. Itu jadi tidak terbuang sampai ke daunnya pun minyaknya itu keluar gitu. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya kalau ada di sekitaran Jakarta menjadi daerah tujuan wisata nih, Pak. Oh iya, pasti, Pak. Di sini pun ada yang kemarin baru tahu. Wah, kalau gitu main tempat kebunnya Bapak gitu. Oh iya, iya. Saya, Pak, memang walaupun jabat apalah kemarin, saya tetap menyempatkan waktu 1-2 jam paling tidak. Paling tidak dalam seminggu itu satu kali. Berkebun? Harus ke kebun. Iya, iya. Nah, sekarang saya ibaratnya udah bebas. Jadi lebih menikmati untuk berkebun ya, Pak? Ya, kalau memang... Nah, ini sekarang lagi... Kemarin kan mau disibukkan persiapan mau RAT itu. Iya. Nah, ini kemarin baru selesai. Nanti paling evaluasi, laporan. Jadi selesai RAT TU Cilungdaya, lalu ya, menuju kebun istirahat dengan menikmati alamnya. Ah, iya. Ini kan macam-macam nih, ini udah mulai buat ya, macam ini kan apa namanya, kalau di sini disebut dengan apa, durian apa namanya deh kalau Indonesia, empakan. Ini sudah mau mulai dia, jadi batas tanah saya itu sampai sini. Oh, sampai sini ya. Nah, ini anu calon anu, Pak, bibitnya ini mana, Pak, ini bunganya ini. Oh. Nah, ini kan nanti besar jatuh. Nah, hidup dia. Seperti ini ya. Ini anaknya semua. Ini bunganya ini. Oh, ini bunganya ya. Bunganya kayak bunga apa ini ya? Ini anaknya nih, Pak. Anaknya semua nih. Nah, itu anaknya semua. Semua nih. Anaknya semua nih. Tinggal ambil aja. Oh. Ambil, tanam kembali. Masukkan ke polybag atau apa ya. Kalau mau cari bibit ya luar biasa ini, di sini. Oh, ini kembangnya ini baru kembang kan, belum buah. Baru belum. Belum buah ya. Besar-besar kacang kedelai, Pak, nanti. Jadi modelnya. Persis sebesar kacang kedelai. Kolam. Enggak apa-apa. Jadi di sini kita ukur dulu. Nah, ini kolam penampungan, ya kan? Begitu, penampungan air. Penampungan air ya. Jadi ini tidak pH-nya dimanfaatkan untuk pembibitan ikan apa tidak. Tapi ikan datang sendiri ada. Okay. Hanya airnya ini adalah untuk sumber air di kolam apabila musim kemarau. Nah, cuman untuk memasukkan itu kita harus lihat dulu pH-nya. pH-nya yang ideal berapa, Pak? 5,5 sampai 6,5 ya di ya? pH yang ideal. Ya, 6. 6. Jadi 5,5. 6,5 gitu. 6 sampai 7 rata-rata pH. Ini tadi yang bibitnya itu, Pak, ya. Jadi tinggal istilahnya siapapun. Biasa saya dulu kalau tidak ditebas, ini di bawah pohon ini semua bibit, Pak. Iya, iya. Nah, sekarang saya kan ibaratnya kalau nebas ini, itu pakai mesin dorong. Iya. Karena tidak ada hambatan lagi, akar, kayu, apa segala, tidak ada lagi. Jadi saya tinggal sambil anu cari keringat jalan, tapi ini bersih. Iya, iya. Makanya seluas 7 hektar itu saya biasanya paling lama 15 hari. 15 hari ya, 7 hektar menebas manual itu, Pak. Nah, main dorong. Dan itu dikerjakan sendiri ya, Pak? Ya, dikerjakan sendiri. Ya, mudah-mudahan lah. Ini sudah tahun ke-18. Tapi kalau mau dikerjakan mendadak seperti yang di Bangka Belitung itu, udah hasil ini, Pak. Iya. Pak Anton, terima kasih kesempatan kami ya, diajak keliling-keliling. Mohon memberikan statement tentang kegiatan Bapak yang khususnya yang terkait dengan Gaharu, Pak Anton. Silakan ya, Pak Anton. Baik, terima kasih, Pak. Jadi saya sebenarnya
hanya berpikir awalnya bahwa gaharu ini memang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Iya. Nah, kita pun juga tidak tahu kapan sebenarnya dia mempunyai hasil. Tetapi yang jelas, kita tidak perlu menunggu kapan hasilnya, ya. Tapi kita harus berbuat. Okay. Karena kalau tidak berbuat, ya kita hanya bisa mendengar. Tapi setelah kita merasakan dan nantinya kita bisa menikmati, saya kira itu kebahagiaan yang luar biasa. Saya sangat yakin, Pak, dengan apalagi sekarang sudah 18 tahun, sebanyak kurang lebih 300-400 batang, ya. Saya kan doa saya itu tidak banyak. Kalau dia ada 10 batang saja, tidak usah banyak, sekilo saja dalam satu batang. Dia 10 batang berarti 10 kilo. Kalau harga yang memang disebut bahwa gaharunya dari Kapuasulu itu nilainya cukup mahal. Kalau kita dengar harga itu cukup ngeri juga, katanya bisa sampai 2 miliar. Nah, kalau seandainya 10 kilo saja kan sudah 20 miliar. 20 miliar cukup dari satu batang. Ya. Istirahat saja. Nah, jadi saya kira kita yang pertama, kebetulan saya punya lahan, jadi kita manfaatkan lahan itu. Yang kedua, kita jangan berpikir itu untuk kepentingan kita, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kepada pertama keluarga kita sendiri. Jadi kita punya anak, kita punya cucu, kita setua ini pun masih mau berbuat. Nah, demikian juga dampaknya kepada mungkin tetangga, kepada lingkungan, supaya mereka bisa memanfaatkan waktu. Saya kan waktu saya sangat padat, tapi dalam satu minggu minimal 1-2 hari saya manfaatkan untuk berkebun. Pak Anton, sukses. Terima kasih. Saya pamit pulang ke Jakarta. Selamat jalan, Pak, ya. Makasih, Pak Anton. Selamat jalan, ya. Sampai ketemu lagi, ya. Oke, baik. Makasih.